yang kabin-kabin. Tapi hanya merasa mangin, jadi mungkin macam tak? Tanda ibadah itu macam tak puput pada kamame. Ini tanda. Nah, nama yang ni. Allahu Akbar, Akbar. Ada mangin? Allahu Akbar kabiro yang senang wakat. Senang wakat ni. Lew pahalanya membaca ayat. Ya lalu punya gitu bah ayat apa yang gitu. Kulau di meja ini gitu gitu. Yang meja ini gitu gitu. Ya maaf, tipu tegak ya. Itu mangan terpukul jali. Gitu gitu. Wow, akibau. Makmum itu kan jemun. Masalahkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bimbangmu, rawai kelah selesai. Ini menjadi imum, irama murattal. Mana murattal standar? Allahumma'atumamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang makmum mudah mah. Yang digogoh dede itu bagus. Yang ayat apa-apa yang pak dia mau jodoh. Waduh. Habis pada bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Makmum mana yang mandi? Nah yang tu pasti saya dengan ni angkat jadi kau tu mana ni? Mana ni? Ada umum, bulu, mana itu yang teror? Dia nak muda baik, dia honda macam dia honda baru mutang pada lugu pun, naik tu dalam lagi free tu tu, naik tu. Mana ni? Kau ni? Padahal pagi main nak ni kalau yo, naik tu tu ni lah dia mana dia? Kau mana lagi? Kau ada umum ada mana? Jadi punya tahu ni tu apa yang dibahagok ni. Nah, makanya yang belum sakit kemud dan yang maaf orang tua. Ini ada mati kau dulu. Lagi yang gunung rukum ajuh. Nak baca rukum ajuh. Nak lati aku jadi, aku jadi. Yang maksudnya awal wala biru nyawa nyawa nyawa. Makanya orang dia tak ada imum. Baik tak ilah nyawa ikut. Dia baca ayat panjang menyori ridha makmum. Dia baca ayat panjang menyori ridha makmum. Maka tanya yang ini. Jamaah sekalian kubut. Baikmu. Nego nego tunang di Jawa Barat. Nego di mana bu? Makanya dari imam ada. Wow, bagus mampu. Allah kata birau sudah makan. Sunat dibukukan. Ayat Fatihah. Yang pernah yang lirik lirik dia. Ulo kemeyang lu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah merdeka alam ini. Ar-Rahman. 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 Lupa tinggal. Nang baca pernah jadi masa mood. Ya, tidak ada apa-apa. Ipah lupa yang berada. Ini punya masa mood kulit pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa? 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 Monya semua boleh faham. Nah dengan macam-macam rutin, ada yang mau nek-nek ya jong. Alhamdulillah. Dengan macam-macam rutin, alhamdulillah. Nah udah sampai kita tahu, ya alhamdulillah. Dengan yang nggak tahu, dia udah tahu ya hikmah. Mandu lah mama. Nah itu orang bersih kok. Nah itu, nggak pernah buru bersih kan itu di luar maya. Kau dalam semaya, dalam semaya itu tau. Pulang dari Toro Raya, ini dari Toro Raya, tu jami, terima kasih tu. Assalamualaikum, jami ini wan. Assalamualaikum, salam. Aku salam kau, kami ni lagi. Mana kau salam saja kau aje. Mana hanya tu aku nak cakap. Kadang kita sunat dalam semaya sunat. Adik nak uli bisa dia, tapi sunat mengadu ngau aje. Kau yang tengah wajahnya agak bimbang semayang lu punah, lu bisa dia pergi oh punah, sebab punah, sebab punah jame-jame kayu, oh yang betul punah hana rot karena semayang tetap berjalan hana sebut-sebut kanannya jame kecuali mak ya mak dia tidak bersemayang nah,
di beda mak ada dengan kejadian si Jurid, sejarah masa Nabi si Jurid itu bukan kalau lewat masjid tadi. Pokoknya ini makanya sembahyang Fatihah hati-hati baca Fatihah. Aliyah batahir di hati-hati. Baca Rabbi Fili di hati-hati. Rabbi Fili di jadah jam. Rabbi Fili warhamni wadukuni warhamni wadukuni 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 Rabbi Fili warhamni wadukuni 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 mana? Rabbi Fili ampun dong salam warhamni dikasih sayang dong wadukuni 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 ya. Makanya penting anak meja coba buat. Nah, rukun sembahyang deh. Baiklah, pertama nih. Ya, anak apa? Kuno saya, ya ya. Pertama niat tua berdiri, nanti kubi pun Fatihah lima ruku, nanti tidak tujuh sujud, lapan tadu antara dua, buksi kurung dahyun akhir. Si prohasit ayat tak baca, si dasulawut dua bahasa lum, dekahat tertipa rukun jina, rukun dekahku bagi dek, kama tentehai saudara, pertama firi kedua kauli, kedekon pi rukun jina. Dalam fi'lina sifat basar, dalam qawlina sifat sama, dalam qalbina sifat ilmu, hanya yang tahu Allah Ta'ala. Nah, rukun sembahyang. Dalam sembahyang, rukun sembahyang bagi deh, fi'li, qawli, qalbi. Dalam fi'lina sifat basar, yang kalian rukun tujukannya Allah. Yang kecil pada sembahyang, mata ketika tahu. Uyuk ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tidak menjadi kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang masuk sungguh-sungguh. Mana mata? Kalau ada tempat sujud, sunat kalau ada tempat sujud, bung kunok. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang kalian tanya sembahyang Allah. Alian dalam sifat kauli perkataan yang dengar Allah. Alian dalam niat hati yang tumpul Allah. Makanya sembahyang yang kalem, yang tumpul, yang dengar Allah. Maka diapih tegak. Syarat sah sembahyang lima. Pertama, suci badan. Kedua, suci pakaian. Ketiga, suci tempat. Keempat, menghadap kiblat. Kelima, mengetahui masa waktu. Mandung je nadanya. Tapi, nadapi. Suci badan. Pertama, bulgih daripada najis hada sebut ada raya. Yang kedua, dalam tubuh bekna makanan harum. Monyok tubuh kaju makanan harum, sembahyang sah, tapi hanya itu. Sembahyang sah, tapi hanya itu. Karena dalam tubuh na makanan harum. Inna allaha taib layak kebalu bila taiban. Allah suci, hanya itu. Mereka yang suci-suci, hanya itu, ya Allah. Maka tubuh yang pernah kaju harum, nyok tubuhnya tak sembahyang, hanya itu, ya Allah. Ikam dan kampung nak semayang lagi. Tunggu semayang lagi. Itu orang juga ada. Kemenan. Yang harum yang dia. Al-halalu bainan. Al-haramu bainan. Wama bainan ma subhatun. Yang harum dia harum. Yang halal dia halal. Menyahanan dia halal-halum subhat. Jadi minyata yakin yang harum. Biar bayuk. Minyata yakin yang halal. Bayuk. Hanya yakin halal-halum. Subhat. Tunggu juga bayuk baik. Hamil tak ada dong. Ya banyak ya. Jadi orang kawan-kawan anak, ni orang kawan anaknya nak nak beli ni. Ada kerja apa kau ni nak beli untuk dia punya? Bukan no. Bahkan kerja aku orang rak untuk Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi. Jadi tak boleh orang berbuka makanan le asma aneh. Jadi kerja Abu Bakar kerja beli makanan. Nada kata yo, korban kau sering kerja. Jadi pada orang itu le asma ayah pun anak. Dan korban kata lu buka makanan lebih lebih nada yang panik. Tapi ronyo bahanan saya yang kerjau juga, video dia wakar, mana? Lapar loh, makan apa jauh? Mau ya bahanan saya mana? Lapar loh. Ayah, mana itu makanannya? Ya makanan dalam kuah mana? Ada kopi dia ulung mana? Bak rumah kuah lima tur murus, bak rumah pesta. Jadi beli kuah banyak mana? Bang itu kuah makanan bak pesta. Abu Bakar Siddiq kami kerjau kopi lok jero labra. Kopi lok anda jero labra kuah dari muntah darah ini.
nyambang berarti ragu ke kauli guna daripada ulun magun. Yang kejit makanan subhat ni urwara nak bajuri. Nah, dia bapa sufi yang tahu minum dia padang. Jadi yang kau rumah ada baju lain katanya. Makanya yang baju harum, nya hati-hati batu. Yang kedua saya rasa sembahyang bersuci pakaian. Yang baju, yang baju putih lah. Jadi ulinang yang rara musim suci hati-hati. Yang musim suci buhi jaleh, dua buhi, bawain dua jah. Nanti tanya Pak Guru Ewa Depur, bagaimana lah semua orang musim cuci? Soal jika kita ditanya orang, bagaimana semua orang dengan musim cuci? Jawab bahwa tidak tahu saya. Nah, pokoknya mana-mana lah. Tanya Pak Guru Ewa, cara semua orang musim cuci ini. Nah, alian kali. Kali Ramadu, nyopeng do bajaya panjepeng. Nah, kaya buat dia nak semayang, dia buka mari, dia nak jok, dia nak semayang, penyok, tepuk-tepuk. Halal, haram, 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 haram. Tapi dari melipat, dari riak itu sampai uyuk, peng hari madung dulu. Haram, 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 haram. Tuh yang kata lo, madung peng hari madung. Nah, sabo kami yuk, halal. Bantah dari, tak baca kompanya. Tak kebaca nyantuk, ya, bolong, ya. Dia ngomong, oh, dia biasa sabo, halal. Mas, baca kompanya, laka-laka, kok, haram, haram. Itu sama yang haram. Nah, kejit mau nyorok, mula baca yang ngompeng harum yang semayang hadir tu mewah dan harum pengharum apalagi harum boleh celah lemu yang lemu ni pun yang lemu bila kau jauh lemu pula kebiri ni pun kebiri bila kau jauh kebiri pula dah jatuh dah jatuh memayang dua bulir mau boleh jatuh emang kebiri mau boleh ha? Ha, yang boleh-boleh kebiri kajak burung yang boleh-boleh lemu kajak burung yang boleh-boleh kemeng kajak burung. Maya hana nak kurung, kaya lagu. Nanti aku main kuda, kaki hana tu kau itu aku main. Panjuri kehormat. Nah, kopra bahaya. Kalau yang nana binatang kurung ada kau, kurung mana ni kayu ada kau, kayu kadi kau, di kayu dia gombo, kayu kau gigo, kayu kau cerdik kau. Apa yang mulia kau, kuda. Apalagi dia berbuih lau. Nah, yang berat musibah. Makanya Allah hendak tu kemayang menyuruh pakai baju pengharum. Dua, suci badan, suci pakaian. Tiga, suci tempat. Yang kerja rumah pula berumah pengharum. Menyuruh pula rumah pengharum. Yang rumahnya hantu tuung kemayang. Kemayang sah, yang ketung. Makanya bubuk-bubuk sampai luar. Bubuk-bubuk yang bubuk. Dan yang bila akan buku, halal. Baik dalam rumah pula kok haram. Hanya semayang, haram. Semayang kedua, halal. Nah, makanya banyak pula bubuk sampai luar tempat kemayang. Suci tempat. Pendo keramik, pendo no beli. Makanya kalau lagi pegang masjid, nyawa yang muncik ada di terima semangat kok. Nah, kalau dia di sumber itu, aku sudah nyawat peng wajib dua belia. Aku pengen peng seru. Yang muncik aku bilang kau di keramik, kau nama. Becok pengen, karena hanya tempat ibadah. Kadang berkat. Yang kerja nanya yang masjid Bandar Aceh, pada tsunami, itu juga. Ikut masjid dihormat di masjid terlegi. Ia ikut masjid dikundok ni dihormat masjid Bandar Aceh. Karamah masjid Bandar Aceh mulia. Dungki ada tu dihormat masjid. Anak darah kita mau nama masjid ngai dua ketat. Kalau iya kau. Kamu nama masjid anak darah. Ya saya kalau masuk surkum lampa. Baru surkum kamu lalu ketat nama masjid. Padahal nama masjid malaikat tu. Walaupun memang tak lambang tak semayang, tapi cara lambang tak mesti pakai melu kita. Makanya yang darah-darah sadarlah. Do baca-baca kamu. Do, kuku yang melu-melunya. Kuku mangan melu, kalau tak ada. Ada ide-ide-ide mau aja ke dulu. Nanti beli kentang kamu, tahu ya, tu melu mau kamu. Makanya do lah, sadarkanlah, rentibankan anda. Alia yang kukut menghadap kiblat. Kiblat masa sami menjadi dasar mental kamu menghadap kiblat. Menyotor dengan Ka'bah tajak berdua. Dan yang kelima mengetahui masa waktu semayang bertemu lawan dia. Kedua hukum tidak hamba. Tapi nak apa payah azam. Bro nama yang tidak terbaru di bangsa. Bro kena buat dalam tu kaya tak lebu. Bang Haji. Wah, wah, masuk azam. Bro nak berdua. Di sopir hanya lebih yang saya. Langsung dia. Itu yang sepir muhid malangan ya niat tanya alam motok menyohanan semayang laju niat payah azam dapatnya puasan ya puasan latihan ya Allah belum semayang lawat kenyu
Ya Allah, lum sayang lawatnya. Kadang tu kena pada tempat darah baru, kapa buah. Itu kan, golong tu tempat darah baru, tu ubat jam kaya lalu, tu utah biaya tung apa bodoh. Apa bodoh ni kan? Lugu bodoh. Tapi menyenang azam, mati ke dalam maksiat. Kadang-kadang punya udang, sering. Tunggu dulu, yang guru kumuk buat tujuh, ni tidak kuasa. Semula. Semula kan? Pas dia tahu semula, kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu sini, yang bijak macam nak jeruk. Pula laju. Yang pula laju, tapi latin azam. Ya Allah, lu semayang lewat ini. Benegun, latin. Ya Allah, benegun, latin. Ya Allah, lu semayang lewat ini. Yang pakai itu dua buah regang tu. Alaki bapak kena apa? Nah, itu boleh ulu. Lu nak ada marun pabrik itu boleh ulu. Hijau badan lebah datil meningat. Tapi karena anak azam, yang mati hanalah maksiat. Tapi karena anak azam, mati maksiat. Kau paham? Nah, makanya azam, bila azam. Tapi dia ada alam macam dan saya. Masa kena mau dulu, ya Allah memelak kamu. Yang nak ada masa, ya Allah memelak kamu. Yang kena mau jumpa itu, ya Allah memelak kamu. Kau lihat ada alam macam juga dan saya. Kau mana azam karena hanya dan saya baik kamu mati. Jadi karena nyalang but jadi adu. Kau tak punya tunjuk kan? Bo tu, kau hutang tu biji. Maka dah kau bilang dia tuan yang tu. Empat dua anak tu, ni antum kumar, aku ikut dulu lah. Nah, makanya penting daya buat berat-berat, penting daya buat mono ini sembahyang. Nah, baru butuh sembahyang. Tunggu, sembahyang tapi-tapi. Nah, tapi hanya merasa mamih, berarti mungkin macam tak? Tanda ibadah itu mati tak puput merasa mamih. Ini tanda. Tanda ibadah itu mati tak puput merasa mamih. Ibu merasa mamih. Maksudnya dia sembahyang kuatnya tetap narawati. Ya, itu merasa mamih. Yang narawoh. Sembahyang sunat yang haid dikalahkan dari sunat-sunat yang lain sekalipun terawih. Sembahyang rawatib. Gitu rawatib karena tertib mengikut